Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardhi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang tentu saja kita hormati, kita muliakan para alimul ulama, segenap pengurus masjid Anitul Rahimin yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya mari senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang bersyukur, dan hendaknya rasa syukur ini akan terus terpatri dalam hati kita. Karena sejatinya setiap manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Dan mudah-mudahan nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, ini akan terus mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu harus senantiasa kita hadiahkan, kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan para sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada beliau ini menjadi jembatan pertemuan kita dengan beliau, sehingga pada hari nanti kita akan bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah di depan mata. Tinggal hitungan hari, tamu agung dan mulia ini akan segera datang menemui kita. Maka salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukannya dengan Ramadan. Karena Ramadan Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kesempatan kepada manusia untuk terus memperbaiki amalnya, memperbanyak amal solehnya, mempertebal keimanannya dan lain sebagainya. Untuk itu banyak di antara kita tentu banyak hal yang harus kita persiapkan. Mulai dari persiapan fisik termasuk persiapan materi. Ya mungkin di antara kita sudah mulai bersiap-siap
mulai bersiap beli kain baru, mulai siap beli mukena baru untuk ibu-ibunya, persiapan untuk tarawih dan lain sebagainya. Persiapan secara materi itu penting. Namun ada kalanya jangan sampai persiapan materi justru membuat kita lalai, ada hal yang lebih penting harus kita persiapkan. Ya, kita mempersiapkan perbekalan untuk satu bulan penuh. Kita mempersiapkan bahan makanan untuk sahur dan berbuka, mempersiapkan pakaian untuk beribadah. Namun ada lagi yang harus kita persiapkan, dan ini kadangkala kita lupakan karena menganggap hal ini sudah biasa. Nah, apa itu persiapan atau pembersihan hati dan batin kita? Dari hal apa? Ya, dari hal-hal yang berkenaan dengan hak kita dengan manusia yang lainnya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, ketika selesai salat melaksanakan salat Idul Fitri, hendak turun, kemudian Rasul mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Nah, ketika itu dilihat oleh para sahabat, dan sahabat bingung kenapa? Karena ketika itu Nabi sedang tidak berdoa. Tapi kemudian Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Kalau kita kan amin itu adalah ketika kita mengangguk sebuah doa. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak berdoa. Maka ini menimbulkan tanda tanya di kalangan para sahabat. Turun Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Doa apa yang engkau aminkan? Dan kami melihat engkau tidak sedang berdoa." Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Sahabatku, tadi turun Jibril kepadaku." Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku ini hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau aminkan?" Bapak Ibu hadirin, sebagaimana kita ketahui, malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Makhluk Allah yang paling soleh lah kalau kita bilang seperti itu. Karena malaikat itu sifatnya tidak pernah membangkang. Nah, setiap permintaan malaikat, makhluk yang soleh, makhluk yang taat, pasti Allah kabulkan. Pasti itu. Ditambah lagi, doa itu, permintaan itu diaminkan oleh manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara otomatis doa ini pasti mustajab. Doa ini pasti terkabul. Apa doa yang pertama? Jibril berkata, "Ya Allah, jangan kau terima puasa umat Muhammad kita ada bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Seorang anak yang durhaka kepada orang tua oleh Jibril didoakan jangan terima puasanya, oleh Nabi diaminkan. Makanya kita ini terbalik, Pak. Di Indonesia ini ketika menjelang Ramadan itu yang mereka siap, yang kita siapkan ini rata-rata bukan saling memaafkan. Kalau sebagian tanah Arab saling memaafkan itu, atau bahasa kita saling silaturahmi, kunjung-mengunjungi, saling memaafkan lahir batin itu, mereka lakukan pas di pertengahan bulan Syaban. Kalau kita Syaban, ya kita adakan ruahan, mendoakan para arwah, ya ini juga tidak masalah kan artinya. Tapi ada hal yang lebih penting. Apa? Membuka hati untuk saling memaafkan ketika menyambut bulan suci. Nah, artinya ketika seorang anak telah menyakiti hati kedua orang tuanya, baik entahkah itu bapaknya atau terlebih-lebih ibunya, maka Jibril berkata, "Ya Allah, jangan kau terima puasa manusia yang model itu." Kenapa? Ya, dia beribadah kepadamu tapi dia zalim kepada kedua orang tuanya. Nah, mungkin di antara kita nih, Pak, ya mungkin yang nenek ini mungkin kata lagi wong tua, ya enggak? Ya, karena, nah lalu bagaimana caranya? Ya, doakan, datangi kuburnya, ziarahi, doakan, bacakan surat Yasin dan Fatihah. Ya, karena kalau seandainya orang tua kita diam karena marah dengan kita, durhaka kepadanya, maka itu salah satu tertolaknya doa kita, tertolaknya amal ibadah kita. Ridha Allah fi ridha walidain,
wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Kalau Allah ridha, artinya orang tua pasti ridha. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka jangan sampai orang tua itu melontarkan kata-kata makian kepada kita sebagai bentuk amarahnya. Ya, orang tua itu kan makhluk Allah yang wajib hukumnya untuk kita taati selagi itu benar. Ya, kalau dia menyuruh kita kepada sesuatu yang tidak benar, makanya hukumnya wajib pula untuk tidak dituruti. Nah, artinya selagi orang tua berbuat sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula ucapannya, perintahnya wajib kita taati, dan kita haram untuk membantahnya. Bahkan fala taqul la umma ufin, jangankan membentaknya, ngomong ah saja tidak boleh. Nah, itu karena bentuk kedurakaan seorang anak. Karena perbuatannya, karena tingkahnya, karena ucapannya melukai hati ibunya, jatuh air matanya, maka detik itu pula satu pintu neraka terbuka untuknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dosa kepada orang tua itu, durhaka itu besar sekali. Nah, lalu bagaimana kita di posisi orang tua? Nah, kita kan sekarang jadi orang tua semua nih. Tidak ada istilah orang tua durhaka kepada anaknya, yang ada orang tua yang zalim kepada anaknya. Kita biarkan anak-anak kita keluyuran, tidak kita perhatikan pendidikan agamanya, tidak kita perhatikan ibadahnya, itu adalah orang tua yang zalim. Dan itu lebih sama saja bahayanya itu. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, mudah-mudahan bagi kita yang orang tuanya telah tiada, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan beban marah di hatinya kepada kita. Karena kalau dia sudah meninggal dunia, maka terlambat kita untuk meminta maaf. Ya, karena maaf itu biasanya terlontar dari hati dari mulut seorang tua kepadanya. Walaupun kadangkala orang tua itu tidak terucap. Ya, tapi biasanya dia memaafkan melalui hatinya. Nah, maka sebelum datang Ramadan, mari di antara kita yang masih punya bapak atau ibu, atau kalau ibu tidak ada, bapak juga tidak ada, saudara-saudara kita, adik-beradik kita SMS, mohon maaf lahir batin sebelum datang Ramadan, mari sucikan hati, bersihkan jiwa, sehingga ketika Ramadan memasuki atau kita bertemu dengan Ramadan, hati kita benar-benar siap dan bersih untuk menyambut bulan suci ini. Hadirin jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua. Ya. Yang pertama tadi Jibril mengatakan tidak akan, semoga Allah tidak menerima doa seorang anak yang durhaka. Lalu yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasanya umat Muhammad bagi suami istri yang tidak saling mengasihi. Nah, ada istri di rumah, Pak? Ada, Pak, ya. Ada ibu di rumah kan? Cekcok rumah tangga itu wajar itu, ya, ribut suami istri itu bumbu rumah tangga, dan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, akan tetapi cekcok tersebut jangan sampai berlarut-larut sehingga istri mengabaikan kewajibannya, suami pun melalaikan kewajibannya. Maka kalau hal ini terjadi, maka dua-duanya zalim dan dua-duanya berdosa. Istri melalaikan kewajibannya melayani suami. Ya, kalau ibu lagi marah, Pak, ya bagaimana rasanya, Pak, ya? Ya. Sebanyak apapun duit dalam dompet kita, men ibu lagi marah, enggak enak isi rumah. Benar enggak, Pak? Benar. Ya. Sebanyak apapun bawaan yang kita bawa balik ke rumah, kalau ibu lagi marah, panas isi rumah. Benar enggak, Pak? Cuma belum tentu kalau kita marah, kalau isi rumah masih tenang. Maka benarlah kata orang, perempuan itu adalah ratunya dalam rumah. Maka kalau ratunya tadi senang hati, maka adem isi rumah. Ya. Jadi suami istri yang bertengkar, yang tidak saling mengasihi, kemudian mereka berpuasa. Maka Jibril mengatakan, jangan terima puasanya. Karena apa? Dalam hati kita
masih ada rasa dongkol kepada pasangan. Padahal kalau kita mau berpikir, makanan yang dibuat oleh istri yang kita makan untuk berbuka puasa, uang yang kita cari untuk membeli berbuka puasa itu kan halal. Maka jangan dicampuri oleh hal-hal yang buruk. Begitu. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang mungkin saat ini mendiamkan istrinya atau suami, atau istri mendiamkan suaminya, masih ada berapa hari lagi ini? Puasa insya Allah tanggal 1 tanggal 2, Pak. Tanggal 2. Nah, sekarang baru tanggal 20-27. Nah, masih ada waktu. Balik ke rumah, kalau seandainya malu dengan terus terang, dengan sindiran, "Ibu, minta maaf, dulu aku pernah bohong. Aku nak begawe, taunya aku mancing." Mamanya kan begitu. Nah, itu kan cara kita untuk meminta maaf. Nah, mungkin ibunya juga, "Pak, aku minta maaf, kemarin dikasih belanja sekian, datanya aku beliin pulsa." Mamanya kan, supaya lebih terbuka ketika puasa datang, ya, kita berdua, isi rumah, suami istri, termasuk anak beranak tadi, semuanya benar-benar siap, semuanya benar-benar apa, benar-benar gembira. Karena sejatinya puasa itu kan, Ramadan itu banyak sekali keutamaannya, bahkan jauh sebelum Ramadan itu datang. Sya'ban kita diperbanyak, Rajab kita diperbanyak untuk berpuasa dan beramal saleh. Kemudian masuk ke Sya'ban, begitu pula. Bahkan di pertengahan bulan Sya'ban itu Allah angkat buku catatan amal dan Allah ganti dengan yang baru. Maka itu tadi, ketika pertengahan bulan Sya'ban atau bulan Ruwah bahasa kita tadi, ketika bulan catatan baru itu datang, maka kita isi lembaran baru dalam catatan amal kita itu dengan sesuatu yang baik. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, ya. Ya, jadi kalau seandainya ada rasa jengkel dengan ibu atau bapaknya, ya, mumpung masih ada waktu, balik ke rumah ini minta maaf. Jangan malu. Kalau malu dijenguk anak, pergi ke kamar. Minta maaf terus terang, supaya dua-duanya indah dalam melaksanakan ibadah. Lalu yang ketiga, nah ini juga yang lebih penting ini, Pak. Jibril mengatakan, Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima puasanya umat Muhammad bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya." Membahas kita tidak akur dengan tetangga. Ada, Pak, kira-kira, Pak? Ada, Pak. Ya, karena kita ini kan makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial yang dapat hidup dewek. Nah, dengan kita berinteraksi, kita bermasyarakat, kita bermuamalah, mungkin ada saja kalimatnya, ucapannya, atau bahkan perbuatannya yang melukai hati kita, atau kita melukai hati orang lain. Ya. Artinya puasa ini kan tidak hanya berkaitan dengan hablum minallah saja, tapi ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Ada nilai-nilai kemasyarakatan. Maka kalau kita baik dengan Allah, tidak baik dengan manusia, tidak sampai. Apalagi baik dengan manusia, tidak baik dengan Allah. Maka dua-duanya harus seimbang. Imal lidunya kaka'ana kata'isu abadan. Keseimbangan itu seolah-olah kita berbuat sebaik-baiknya untuk urusan akhir, untuk urusan dunia, seolah-olah kita ini besok bakal hidup selamanya. Berseimbang kita ini. Ya, tidak sampai kita kesukaan Allah Subhanahu wa taala jika kita masih punya sangkut paut dengan manusia. Ya. Nah, mungkin, Pak, kita yang agak tua ini mungkin ya, itu sudah menjadi rahasia umum, ya. Ego itu kan, ngapain minta maaf dengan dia yang salah, begitu kan? Atau cak itu baik, dia nak marah, ya. Itu kan pesangkaan kita. Nah, tapi artinya setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tingkah laku yang menyakiti hati manusia, hati orang lain, maka sudah menjadi kita untuk meminta maaf. Ya. Ataupun kalau tidak bisa secara langsung, kan sekarang sudah lebih modern. HP ada, melalui WhatsApp ada, Facebook ada. Dan saya yakin, aku yakin, ketika kita meminta maaf, orang itu pasti akan memaafkan. Nah, jadi jangan sampai kita bertetangga justru kita ini malah tidak akur. Karena orang pertama yang tahu tentang keadaan kita tadi ini ya tetangga itulah. Jauh kaget dulu adik beradik, kaget dulu mamang bibi segala macam, pasti tetangga itulah. Maka tetangga adalah salah satu orang yang harus kita hormati.
ihtiramul jar. Jadi artinya kita dalam bertetangga itu harus saling hormat menghormati. Bahkan Rasul mengatakan, wallahi la yu'minun. Wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun. Rasul berkata, demi Allah dia tidak beriman sampai 3 kali. Kilama ya Rasulullah. Sahabat siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'mana jarrahu biwa'ikahu. Artinya seorang tetangga yang tidak merasa aman oleh ucapan dan perbuatannya. Orang yang tidak membuat tetangga tidak aman karena perbuatan dan mulutnya, maka kata Rasulullah, dia tidak beriman. Sedangkan puasa itu Allah tujukan bagi muslim yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai, bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan pula wahai seorang muslim, tapi muslim yang beriman. Kenapa? Karena memang ternyata banyak di antara kita muslim baik, cuman imannya kurang. Imannya kurang, maka penekanan ayat ini atau perintah ibadah ini Allah tujukan bagi orang-orang yang beriman. Seorang muslim yang mengganggu tetangganya oleh ucapan dan perbuatannya, kata Rasulullah, demi Allah dia tidak beriman. Maka ada koneksi antara hadis dan ayat ini. Jangan terima puasa seorang muslim yang mendiamkan saudaranya. Nah ini pak, kira-kira yang harus kita persiapkan. Bukan cuma sirup marjan. Enak? Karena harumnya puasa itu kan sudah semakin dekat. Sambut dengan penuh kegembiraan. Karena pada bulan ini, ya artinya kita panen, masa panen. Bercocok tanam sebulan penuh. Satu bulan inilah Allah kasih kesempatan kita untuk panen sebanyak-banyaknya. Ambil sebanyak-banyaknya. Maka kalau apa namanya yang kita perhatikan juga, semangat Ramadan itu bukan cuma di awal. Semangat Ramadan bukan cuma di awal. Sehari Ramadan, wah semangatnya bukan main. Sahur jam 5, bangun jam 2. Ada Pak? Itu di awal puasa tuh. Sahur jam 5 subuh, bangun jam 2. Dan siapa-siapa lagi pengen nunggu sahur di awal puasa. Hari kedua cak itulah, hari ketiga masih, hari keempat masih. Seminggu mulai sahur jam 2, bangun jam 3. Nah, Pak. Sahur jam 5, bangun jam 3. Mulai masih seminggu kedua masih. Minggu ketiga sahur jam 5, bangun 3:30. Nah, sampai di akhir sahur jam 5, bangun jam 5. Itu di akhir. Sama model ini pak, bagi bapak yang pernah haji atau umroh. Mohon maaf pak ya, kalau kita yang baru-baru haji tadi, baru-baru umroh, pengen yang sholat terus di Ka'bah itu. Iya pak, bener pak? Pengen, kenapa? Kita rindu dengan dia, belum pernah ketemu. Cuma bagi orang-orang yang sudah lama di Makkah, biasa bahaya dia. Kenapa? Sudah terbiasa. Jadi tidak mesra lagi. Atau cek ini baik pak, cak mana rasanya kita dulu waktu pertama kali nikah dengan ibu? Ibu bapak dah. Kan nak nempel terus pak ya? Makan nak berdua, mandi nak berdua, kemana nak berdua, makan nak saling suap. Karena mesra kan? Karena masih di awal-awal. Mas sekarang? Nah, tidur masing-masing. Karena sudah terbiasa. Jadi tidak mesra lagi. Maka jangan sampai Ramadan datang mesranya cuma di awal. Di 10 hari pertama, 10 hari kedua mulai terbiasa tadi, sehingga apa? Amalan-amalan keberkahan di Ramadan kita tinggalkan. Padahal keberkahan keutamaan Ramadan satu bulan full, tidak berkurang. Terutama di 10 akhir di Ramadan itu, Nabi itu banyak artinya meriwayatkan Nabi tidak pernah tidur di 10 hari akhir Ramadan. Karena di 10 hari itu ada satu malam yang memang sangat luar biasa. Ya, orang mengatakan malam Lailatul Qadar. Ya, malam kemuliaan yang jatuhnya entah siapa yang tahu, itu enggak ada yang tahu. Tapi ada ciri-cirinya Pak Ustaz. Kalau dulu Pak, saya dikasih tahu waktu TPA-TPA begitu kan. Ramadan itu Lailatul Qadar itu cirinya satu. Air itu kalau dia mengalir dia berhenti katanya.
Nah, tapi tidak juga, Pak. Sampai sekarang aku tidak pernah nemukan air itu berhenti. Tidak pernah nemukan aku. Ya. Nah, jadi artinya begini. Ya, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, manfariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadu 'ala niran. Maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Bergembira, baru bergembira itu. Ayo Ustaz, mun bergembira baik tidak masuk neraka. Deh, aku tidak gembira baik, tapi tidak puasa. Nah, jangan juga. Itu hanya kiasan, Pak. Itu hanya bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan sebagai anugerah terbesar yang Allah berikan setiap muslim yang beriman. Maka kita sambut bulan ini. Allah baik sayang dengan kita kok. Ini manusia, ada satu momen. Kalau kau beribadah pada bulan ini, pahalamu aku lipat gandakan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kenapa tidak kita ambil? Benar tidak? Sama cak istighfar, Pak. Sama cak mohon ampun. Kita yakin tidak Allah itu maha pengampun? Yakin. Kita yakin tidak ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada marahnya Allah? Yakin. Tapi kenapa kita enggan beristighfar? Hari ini, di pembuka hari ini, istilah dari istighfar ba'da su padahal istighfar itu setiap waktu. Astaghfirullahalazim. Allah akan mengampuni siapapun yang minta ampun kepadanya, bahkan menjelang kematiannya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa, Pak? Apa jam 6? Ya, Pak. Nah, jadi itu, Pak, ya. Ya. Saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran itu, Pak, harus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran adalah ciri-ciri orang yang tidak akan dilalaikan oleh waktu. Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi masa. Kalau kita kan bersumpah atas nama Allah, tidak. Kalau Allah bersumpah atas nama apa? Maka Rasul mengatakan Allah bersumpah atas nama makhluknya sehingga itu menjadi perhatian bagi makhluknya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kita ini rugi, Pak. Karena ada dua nikmat yang paling membuat manusia itu menjadi lalai. Dua nikmat yang paling membuat manusia menjadi. Apa yang pertama? Nikmat sehat. Kapan tahu nikmat sehat itu? Ketika sakit. Betapa besarnya nikmat sehat itu dirasakan bagi orang-orang yang sakit. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita lalai. Yang kedua, nikmat lapang waktu. Nikmat sehat, nikmat lapang waktu adalah nikmat yang paling banyak membuat manusia itu menjadi lalai. Nikmatnya waktu yang luang ketika kapan? Ketika kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, sibuk di kantor, sibuk di rumah, sibuk di masjid, sibuk di kebun, sibuk di pasar, sehingga baru terasa nikmat lapar waktu itu. Maka sekarang kan kita alhamdulillah dari rumah ke sini, ini termasuk nikmat lapang waktu, maka syukuri. Nah, nikmat lapang waktu itu kita gunakan kelapangan waktu itu, ya mohon maaf, kita hadir di sini. Dengar saya ngoceh gitu. Insyaallah ini penuh keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan nasihat yang singkat ini sama-sama memberikan motivasi untuk kita semuanya. Wabil khusus dalam rangka kita umat Islam yang beriman menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi ketika Ramadan datang menemui kita, kita benar-benar siap lahir dan batin, siap fisik, siap mental, siap materi juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dalam setiap langkah kita, dan pada akhirnya puasa yang akan kita jalani ini akan membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puasa.